Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memasang lampu lagi, guys. Saya akan memasang lampu dalam grill itu, dalam bumper atau lampu kolong depan juga bisa. Ini sudah saya pretelin, sudah saya buka. Ini video singkat saja, guys. Ini lampunya ya, mana? Bentar saya ambil. Nah, ini saya gunakan lampu LED 9 titik. Kalau yang lampu kolong belakang kan itu pakai yang 6 mata. Nah, kalau ini 9 titik. Langsung saja kita sambung ya. Ini kita sambung. Kita memerlukan kabel tambahan sekitar setengah meter kalau nggak salah, kurang lebih ya. Ini yang positif saya sambung pakai kabel warna merah. Yang negatif saya sambung kabel warna hitam ya. Nah, kemudian kita ikutkan arus lampu senja ini. Lampu senja headlamp depan itu yang positif warna merah ini ya. Dan yang negatif ini warna hitam, ini sudah saya bungkus biar enggak bersentuhan dulu. Ini warnanya es blue guys, sama kayak lampu kolong yang belakang. Langsung saja kita coba nyalanya ya. Ini belum saya coba apa berfungsi atau tidak. Ini nggak perlu dikontak ya. Nah, nyala itu terang sekali. Ya, jadi ini nyalanya 9 titik. Bisa fokus. Ini akan saya taruh di dalam sini biar kelihatan. Seperti itu ya, enggak kurang jelas, nanti saya videokan kalau sudah selesai. Nah, ini jadi ruang depannya itu terang guys, berwarna. Oke, langsung saja kita ke perapiannya. Ini mau saya rapikan, saya bungkus semua, kemudian lampunya saya tempel di situ guys. Ini yang ini di tengah itu. Oke. A few moments later. Oke guys, dan ini dia hasilnya. Jelas gak guys, itu yang bawah itu ya. Jadi bawahnya juga ikutan terkena cahaya. Jadi ini bisa dikatakan lampu grill atau lampu kolong depannya. Sebelah kiri itu grillnya rada rapet, jadi cahayanya kurang kelihatan kalau dari depan ya. Kan yang sebelah kanan itu bolong.
banyak ya. Ya, yang sebelah kiri itu banyak yang rapet jadi kurang kelihatan. Itu bawaan Sigra emang seperti itu ya. Nah, ini video pemasangan lampu grill itu juga sudah banyak di channel saya atau di video saya sebelumnya, yang ada dua kayaknya, di Kalia Westlip sama yang Kalia baru itu, apa Kalia yang lama itu punya teman saya. Nah, berarti ini yang ketiga kalinya saya pasang lampu grill, tapi kali ini di mobil New Cherry pickup ya. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.